Di video kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara untuk transfer pulsa di nomor 3. Jadi di sini kita hanya bisa transfer sesama nomor 3 ya. Pertama-tama kita cek dulu pulsa saya ini. Bintang 1 2 3 pagar, lalu di dial up. Kita tunggu. Nah, pulsa saya tinggal Rp13.898. Langsung saja kita transfer dengan ketik bintang 323 pagar. Lalu akan muncul menu seperti ini. Transfer pulsa, transfer paket internet, internet plus donasi Palu. Jadi di sini bisa untuk transfer pulsa, transfer paket internet juga bisa, dan untuk donasi ya. Kita pilih nomor 1. Lalu kita kirimkan. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor tujuan yang akan ditransfer. Seperti tadi sudah saya copy, kita tinggal tempel aja atau paste. Kita hapus garisnya ini. Oke, setelah itu kita klik kirimkan. Nah, ini adalah syaratnya untuk transfer, yaitu minimal transfer Rp1.000 atau kelipatannya, sisa pulsa setelah transfer itu Rp5.000 plus biaya admin Rp400 sekali transaksi. Oke. Kita langsung ketik aja, misalkan kita transfer 1000 aja, nggak usah banyak-banyak, ini untuk contoh aja. Nah, ini kirimkan. Terima kasih, permintaan Anda akan diproses. Nah, ini kita tinggal nunggu konfirmasi kalau pulsanya sudah terkirim. Nah, ini akan dikirim SMS kita. Kita dapat SMS kayak gini. Kita buka dari 323. Nah, ini selamat, kirim pulsa berhasil dilakukan ke 089. Nah, ini senilai Rp1.000 pada tanggal 29 bulan 11 2018. Nah, tadi pulsa saya kan sekitar 13 ribuan ya, ini harusnya nanti sisa sekitar 12 ribuan. Kita cek. Nah, 12.000. Tadi kan 13.800-an. Belum kena biaya admin 400, jadi 12.498. Oke. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you. Bye bye.